Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Sapi adalah salah satu hewan ternak yang bisa menghasilkan susu atau daging. Karena manfaat itulah, banyak orang memilih profesi menjadi peternak sapi. Apalagi bila musim kurban tiba, sapi banyak dicari oleh masyarakat beragama Islam. Memang, sapi merupakan salah satu hewan ternak bertubuh besar. Namun, tahukah sobat bahwa beberapa sapi dari berbagai belahan dunia mampu tumbuh hingga sangat besar? Bahkan, ada yang beratnya hingga 1,7 ton. Berikut ini, 7 sapi terbesar di dunia. Sapi Maine Anjou. Sapi Maine Anjou adalah jenis sapi domestik Prancis yang dibesarkan di wilayah Pays de la Loire di barat laut Prancis. Sapi ini sudah ada sejak abad ke-19 di Provinsi Maine. Berasal dari perkawinan silang antara jenis sapi perah Manchele dengan jenis sapi dari Durham Inggris, yaitu Shorthorn. Jenis sapi ini terkenal karena pertumbuhannya yang cepat dan pertambahan berat badannya dan menghasilkan proporsi tinggi dari otot marmer yang baik dengan rendah lemak. Maine Anjou juga memiliki area tulang rusuk yang besar. Seperti jenis sapi indukannya, yaitu Shorthorn, Maine Anjou telah membuktikan kemampuannya dalam kawin silang dengan ras sapi Inggris, menghasilkan anak kawin silang yang dapat diterima dengan kualitas prima. Sayangnya, proses kematangan Maine Anjou sedikit lebih lambat dari jenis sapi lainnya. Meskipun begitu, Maine Anjou tetap mengesankan dengan bobot badannya yang luar biasa. Pejantan Maine Anjou memiliki bobot mencapai sekitar 997 kg sampai 1,5 ton, sedangkan betinanya mencapai sekitar 680 sampai 861 kg. Sapi South Devon. Dikenal juga sebagai raksasa yang lembut, South Devon adalah jenis sapi lokal Inggris terbesar yang berasal dari wilayah barat daya Inggris. Sapi South Devon ini diyakini berasal dari jenis sapi merah besar Normandia yang diimpor selama invasi Norman ke Inggris. Sebagai jenis sapi potong, sapi South Devon jantan dewasa bisa memiliki berat sekitar 1,2 hingga 1,6 ton dengan tinggi 1,6 meter. Rekor bobot tubuh terberat sapi South Devon yang pernah tercatat dalam sejarah adalah 2 ton. Sapi Jerman Angus. Sapi Jerman Angus adalah sapi potong terbesar asal Jerman yang merupakan hasil persilangan antara sapi jenis Aberdeen Angus dengan beberapa sapi lokal Jerman. Sebagai sapi potong terbesar, Jerman Angus jantan dewasa bisa memiliki bobot tubuh hingga 1.200 kg beratnya, sedangkan tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Sapi ini dikembangkan pada 1950-an ketika sapi Aberdeen Angus disilangkan dengan sapi berbeda asli Jerman. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk mendapatkan sapi berukuran besar, dengan temperamen yang baik dan tampak tanduk yang dapat digunakan untuk produksi daging sapi dengan kadar lemak yang lebih rendah. Angus Jerman juga digunakan sebagai sapi atau manajemen vegetasi dan untuk menyusui sapi. Belgian Blue. Sapi Belgian Blue saat ini menjadi salah satu sapi yang dianggap mengesankan oleh banyak ahli peternak sapi. Sapi yang mempunyai fisik besar dan berotot ini berasal dari daratan Eropa, dan lebih tepatnya Belgia Utara. Belgian Blue diperkirakan berasal dari persilangan antara Shorthorn dan Charolais. Belgian Blue dapat dikenali dengan mudah dari bentuk tubuhnya yang besar dan berotot. Sapi ini telah digadang-gadang mempunyai otot ganda. Bobot sapi Belgian Blue jantan dewasa berkisar antara 1.100 sampai 1.250 kg dengan tinggi badan sekitar 1,45 sampai 1,50 meter. Tidak jarang juga ditemukan sapi dengan bobot hidup lebih dari 1.300 kg.
Sapi betina dewasa bisa mencapai bobot hidup 850 sampai 900 kg dan tingginya bisa melebihi 1,40 meter. Sibi Bagnari. Sibi Bagnari atau Sibi adalah jenis sapi zebu terbesar dan berasal dari Sibi di Baluchistan, meskipun juga ditemukan di tempat lain di Pakistan dan juga India. Nama ini berasal dari kota Bag yang terletak di selatan Sibi dan Nari yang merupakan sungai yang mengalir melalui area pembiakan. Setiap tahunnya, sapi raksasa ini ditampilkan di Sibi Mela. Sapi ini biasanya memiliki tubuh berwarna putih atau abu-abu dan hitam di sekitar leher dan memiliki saklar ekor hitam. Kepala berukuran sedang dengan leher kuat pendek, telinga kecil, tanduk pendek, punggung lurus, dada lebar, dan punuk berukuran sedang. Sapi jantan dewasa dapat tumbuh hingga 2,1 meter tingginya dengan berat 1.600 kg. Sapi jantan dari jenis ini melampaui sapi Brahman. Masih menjadi perdebatan apakah Sibi adalah jenis sapi terbesar di dunia. Sapi Brahman. Sapi jenis Brahman ini berasal dari negara India yang merupakan keturunan dari sapi zebu. Jenis sapi ini memiliki pertumbuhan atau bobot harian yang relatif cepat, hampir sama seperti jenis sapi limosin dan simental, dan memiliki banyak keunggulan. Keunggulan sapi Brahman antara lain tahan terhadap cuaca ekstrim dan berbagai jenis penyakit, pemberian pakan yang mudah karena adaptif. Dengan berbagai macam keunggulan ini, sapi Brahman banyak disilangkan dengan jenis sapi lain dan menghasilkan jenis sapi baru, seperti sapi Brangos, Simbra, Bradford, dan Brahman Cross. Bobot badan yang dimiliki oleh pejantan Brahman bisa mencapai 1 ton, dan betinanya mencapai 700 kg. Sapi Chianina. Sapi Chianina adalah jenis sapi terbesar di dunia, yang berasal dari wilayah Val di Chianina, Italia. Sapi ternak ini bisa memiliki berat hingga 1,7 ton. Dan tingginya mencapai 2 meter. Sapi Chianina jantan dewasa memiliki berat tubuh rata-rata 1,5 hingga 1,7 ton dengan tinggi 1,6 hingga 1,7 meter. Sedangkan yang betina memiliki berat tubuh rata-rata 800 kg hingga 1 ton dengan tinggi 1,55 hingga 1,65 meter. Selain dikenal sebagai sapi yang memiliki bobot tubuh paling berat dibandingkan dengan jenis sapi lainnya, Chianina juga dikenal sebagai salah satu ras sapi tertua yang ada di dunia. Biasanya, sapi Chianina dijadikan sebagai jenis sapi potong atau pedaging dan jarang dijadikan sebagai jenis sapi perah karena susu yang dihasilkan oleh sapi ini tergolong sedikit jumlahnya. Salah satu makanan khas Italia yang terkenal dibuat dengan menggunakan daging sapi Chianina ini.